Korang pernah tak jumpa seorang mamat yang nampak baik je, serba-serbi nampak perfect, tetapi korang dapat rasakan ada something wrong dengan mamat ni? Pada hari-hari biasa, korang dapat nampak dia pergi ke kerja, dia selalu tolong jiran dia kalau ada masalah, selalu baik dengan anak-anak korang. Serba-serbi nampak baiklah, senang cerita. Tetapi dekat belakang kepala korang, korang dapat merasakan ada sesuatu yang tak kena dengan mamat ni. Dalam baik-baik dia ni, dalam masa setahun, seramai 7 orang wanita menjadi mangsa keganasannya. Yang menjadikan kes ni menarik adalah kesemua mangsanya disimpan dekat dalam apartmennya. Nak lagi pelik adalah mamat ni mempunyai IQ serendah 63 sahaja. Nak tahu macam mana seorang lelaki yang nampak baik boleh berubah menjadi monster? Kenapa dia membunuh? Macam mana dia membunuh? Well, kalau korang nak tahu, korang sabar jap. Kita kasih roll the intro dulu. Assalamualaikum, nama aku Bamboy dan welcome to channel Bamboy TV, di mana Abang Boy akan mengupas kes-kes true crime, kisah misteri, seram dan pelik yang terjadi di serata dunia. Dan kalau korang berminat dengan benda-benda dark macam ni, korang berada di channel yang paling sesuai untuk orang-orang aneh dan exotic macam Abang Boy ni. Di akhir video, kalau korang suka dengan video ni, Abang Boy sangat-sangat appreciate kalau korang boleh belanja Abang Boy 1 like, dan mungkin juga korang boleh consider untuk subscribe dan tekan bell notification button tu supaya tak terlepas video Abang Boy yang akan datang. So, macam mana korang puasa? Okey tak tu? Semoga kita semua dijauhi daripada geng plastik hitam. Abang Boy nak ambil kesempatan ni untuk mengucapkan selamat menjalani ibadah puasa. Jom kita memanfaatkan bulan yang penuh barakah ni dengan amal ibadah dan kebaikan. Moga kita semua bersama-sama tergolong di antara orang-orang yang menang dan dirahmati. Okey, kita sambung dengan cerita. Hari ni Abang Boy akan kupas satu kes di mana seorang lelaki, walaupun mengalami masalah kecacatan mental, masih berupaya membunuh 7 orang dengan sangat-sangat kejam, guys. Dan kesemua mangsa-mangsanya disimpan dekat dalam apartmen yang disewanya. Harrison Frank Marty Graham dilahirkan pada 9 hari bulan September 1959 di bandar Philadelphia. Philadelphia. Bolehlah. Harrison adalah anak sulung kepada 5 beradik. Pada usianya yang muda, mak bapak ada perasaan yang dia mempunyai masalah untuk memahami sesuatu perkara. Lebih kurang macam lembab lah. Dia ni payah nak keep up daripada segi intellectual, membuatkan zaman persekolahan dia ni tough sikit. Walaupun macam tu, dia dapat melepasi zaman persekolahan dia dengan result cukup-cukup makan je. Sampailah dia berumur 15 tahun, dia ditendang sekolah disebabkan result dia barai tak ingat. Dah lah result barai, memang selalu ponting sekolah pula tu. Memang cari naas lah. Dia kemudiannya memasuki sekolah bagi kanak-kanak kelainan upaya selama 2 tahun selepas doktor mendiagnos Harrison mengalami masalah mental pada tahun 1971. Habis je tamat 2 tahun tu, Harrison telah mendapat kerja sebagai buruh binaan disebabkan tubuhnya yang sasar. Sado lah. Dia disenangi oleh rakan-rakan sekerjanya. Ramai yang diskrip Harrison ni sebagai seorang yang rajin dan berdedikasi. Tak sampai setahun kerja, bermulalah titik hitam dalam hidupnya. Dia disimpan sebagai anak ikan oleh bosnya sendiri. Hubungan luar tabi'i ni berlangsung hampir setiap hari di dalam pejabat semasa semua orang dah balik. Hubungan mereka ni berlangsung selama bertahun-tahun sehinggalah pada akhirnya terkantoi dengan wife boss dia yang tiba-tiba datang ke ofis masa diorang tengah bermadu asmara. Dia telah dibuang kerja, tetapi hidup dia tak susah, guys. Dia mula hidup di jalanan dan bercampur dengan crowd-crowd yang tak semegah. Dia mula diperkenalkan dengan dadah, pelacuran, dan akhirnya dia juga bekerja sebagai pelacur lelaki di lorong lampu merah di tengah-tengah kota Philadelphia tu. Menurut Harrison, pada ketika ini dia merasakan ini dah adalah tempat yang boleh menerimanya. Dia merasakan semua orang menyayanginya dan memberi perhatian kepadanya. Pada umur 20 tahun, dia telah menyewa sebuah apartmen di utara Philadelphia. Disebabkan Harrison hanya hidup dengan cek pemberian kerajaan setiap bulan, dia hanya berupaya menyewa sebuah apartmen di Black Area. Lebih kurang macam kawasan tu dikenali sebagai kawasan penjualan dadah, pelacuran, gangsterism dan lain-lain aktiviti jenayah. Dia tak kerja tau. Dia hanya melepak, minum arak dan hisap dadah. Dia tak ambil masa lama untuk dikenali oleh pelacur dan pengedar dadah. Dia ni memang famous lah sebab dia adalah regular customer diorang.
Setiap kali dia dapat cek kurang upaya daripada kerajaan, dia akan menghabiskannya dengan membeli dadah dan melanggan pelacur. Walaupun si Harrison ni bertubuh sado dan tinggi, tetapi ramai jiran yang describe Harrison ni sebagai jinak, guys. The Gentle Giant. Dia selalunya menolong jiran-jirannya dalam apa juga masalah. Selalu tersenyum dan menegur jiran-jiran dia, dan dia baik dengan anak-anak mereka. Walaupun lifestyle si Harrison ni selalu bergaul dengan pengedar dadah dan pelacur, dia tidak pernah didakwa dalam apa-apa jenayah. Pada tahun 1983, dia berpindah ke satu kawasan apartmen yang tak ramai penghuni, dan di sinilah dia upgrade dia punya level. Dia dan beberapa penghuni lain buka satu makmal dadah, geng. Oh, gila. Si Harrison ni handle security department untuk makmal tu. Sebagai upah, dia tak perlu lagi membeli bekalan dadahnya, tetapi dia boleh sesuka hati menggunakan stok yang ada untuk dirinya sendiri. Selama 4 tahun dia tinggal di situ, Harrison menjadi bualan mulut penduduk sekitar. Apartmen dia dikenali sebagai tempat berparti dan juga sarang pedagi dadah untuk high. Dia punya famous sehinggakan dia tak ada masalah langsung untuk menggorak perempuan. Petik je jari, perempuan beratur nak lepak dengan dia. Tak tahulah nak cakap apa. Walaupun dia tokan dadah, tetapi dia ni tak pernah ada masalah dengan orang, guys. Dia tak pernah skip bayar sewa rumah. Dia selalu dilihat bermain basketball dengan jiran-jirannya. Pendek kata, memang charming lah. Baik je di mata penduduk sekitar. Tetapi semuanya berubah pada musim panas tahun 1987. Setelah 4 tahun Harrison tinggal dekat situ, jiran-jirannya membuat aduan kepada owner bangunan terdapat satu bauan yang kurang enak datang daripada apartmen Harrison. Owner tu bagi notis kepada Harrison untuk settlekan masalah ni. Tetapi Harrison ni buat tak tahu je, guys. Setelah beberapa bulan, aduan bau busuk ni masih ada daripada kejiranan tu. Dan pada 9 hari bulan Ogos tahun tu, owner yang dah fed up menyuruh Harrison untuk keluar dan mengosongkan apartmen tu secepat mungkin. Ada bermacam-macam versi daripada bermacam-macam sumber. Ada yang mengatakan dia memaku pintu depan dengan kayu dan melarikan diri menggunakan pintu belakang. Dan ada juga yang mengatakan yang dia keluar daripada rumah tu tanpa ada sebarang masalah. Itu tak penting, guys. Yang menjadi masalah sekarang ni adalah apa yang tuan rumah dan polis jumpa semasa diorang cek apartmen tu. Apa yang terjadi adalah masa tuan rumah datang nak cek, salah satu daripada laluan ke ruang tamu telah dihalang dengan perabot rumah. Setelah berusaha untuk masuk tetapi tak berjaya, dia pun meminta bantuan polis disebabkan bau yang teramat busuk keluar daripada area tu. Polis mengambil masa untuk mengalihkan semua perabot-perabot tu, dan setelah jalan tu tidak lagi terhalang, mereka mencari daripada mana bau busuk tu. Ha, baik punya. Satu tubuh wanita yang tak lagi bernyawa kelihatan di atas katil. Mayat tu dah mula mereput, geng. Sebelah katil tu pula ada satu lagi mayat seorang wanita yang hanya mengenakan baju, berbaring kaku. Di sekeliling tu terdapat banyak gila sampah-sampah dan serish yang telah digunakan. Satu rumah bau bangkai, geng. Ada satu timbunan sampah yang setinggi 40 cm, dan di bawah timbunan tu polis menjumpai mayat ketiga yang dah tinggal rangka. Mayat keempat pula ditemui dekat dalam almari yang juga dalam keadaan rangka. Mangsa kelima ditemui di bawah lipatan tilam yang dah rosak. Rangka mangsa keenam ditemui dekat dalam almari dalam bilik kedua. Selepas mangsa keenam, pihak berkuasa terpaksa memberhentikan usaha mencari disebabkan hari dah malam dan pencahayaan dekat dalam rumah tu menyukarkan mereka untuk mencari. Polis kembali pada esok harinya dan decide untuk meluaskan kawasan pencarian dorang. Dorang berjaya menemui satu lagi rangka dekat atas bumbung apartmen tu, menjadikan keseluruhan mangsa seramai 7 orang. Polis tanpa membuang masa publish gambar Harrison dekat dalam surat khabar dan TV dalam usaha mencarinya. Secara kebetulan, Harrison ni tinggal dekat dengan seorang lagi perogol bersiri pada masa tu, Gary Heine. Gary ni telah ditangkap polis 2 bulan sebelum mayat dekat rumah Harrison ni dijumpai. Dalam proses penyiasatan, polis berjaya mengenal pasti sebab kematian mangsa adalah akibat dicekik. Kandungan darah mereka pula mengandungi kandungan dadah yang tinggi dan alkohol. Pada ketika ini, Harrison dilihat di banyak tempat oleh saksi. Tetapi selalunya selepas polis sampai, Harrison berjaya menghilangkan diri. Ha, gila kau. Badan kemain punya besar, tapi sekelip mata je boleh hilang. Ha, power gila mamat ni. Pada 17 hari bulan Ogos, Harrison dah tak ada tempat dia nak melarikan diri dah. Dia pulang ke pangkuan ibunya, dan ibunya berjaya memujuk Harrison untuk menyerahkan diri kepada polis. Ibunya bertindak untuk menelefon pihak berkuasa, dan sejurus lepas tu, Harrison berjaya ditangkap tanpa sebarang tentangan. Dalam sesi soal siasat, Harrison mencuba sedaya upaya memperdayakan polis dengan mengatakan mayat-mayat perempuan dekat dalam apartmen tu dah ada dekat dalam tu sebelum dia pindah masuk ke dalam apartmen. Tak masuk akal, kan? Korang kena ingat tau, Harrison ni tak berapa bijak.
dia punya IQ serendah 63 saja, guys. So korang tak boleh nak expect apa-apa lah. Tapi kan, dah letak bijak, degil pula tu. Mati-mati dia tak mengaku yang dia adalah pembunuh kepada semua mangsa-mangsa ni. Selepas berjam-jam di soal siasat, akhirnya Harrison pecah lubang. Tak tahan kena pressure, last-last koyak. Menurut Harrison, dia mengatakan yang dia tak sedar apa-apa pun. Dia mencekik mangsa semasa melakukan hubungan seks dan sedar-sedar pada besok pagi, wanita tu dah tak menyawa. Tetapi yang bangangnya, dia terus melakukan hubungan seksual dengan mayat mangsa beberapa kali sampailah mayat tu mula mereput. Dia kemudiannya menyimpan mayat tu dekat mana-mana pot yang dirasakan sesuai. Dekat dalam almari, dekat rooftop, dekat bawah tilam, dekat mana-mana sajalah. Modus operandi dia pula, dia akan mengumpan mangsa-mangsanya dengan dadah dan seks. Tapi kan, ini part pelik. Dia punya plot twist. Menurut Harrison, bukan dia yang membunuh semua mangsa-mangsanya, tetapi Frank. Haha, pula dah. Siapa pula Frank ni? Menurut Harrison, dia mempunyai 3 personality. Mati adalah seorang penganut Kristian yang sangat-sangat baik. Selalu pergi ke church dan membaca kitab Bible pada malam hari. Personalitinya yang kedua adalah Junior, seorang kanak-kanak yang berumur 2 tahun. Dan seorang lagi adalah Frank. Frank ni lah dalang kepada semua aktiviti jenayah ni. Menurut Harrison, Frank adalah seorang gay yang juga seorang yang membenci perempuan. Mayat yang terakhir polis jumpa dekat atas rooftop tu adalah sebenarnya mangsa Harrison yang pertama. Identiti mangsa adalah Robin DeShazor, yang juga teman wanita kepadanya. Menurut Harrison, setelah membunuh Robin secara tak sengaja, Harrison panik dan telah menyimpan mayat Robin di rooftop. Selepas beberapa hari, Harrison sekali lagi menjemput wanita lain untuk bermalam dengannya. Dan pada keesokan harinya, Harrison terkejut apabila melihat mayat wanita tu di sebelahnya dalam keadaan telanjang bulat. Pada 7 hari bulan Mac 1988, selepas 8 bulan dalam tahanan, Harrison dibicarakan. Harrison mengaku bersalah atas kesemua tuduhan ke atasnya. Pendakwa raya cuba untuk push supaya Harrison ni dijatuhkan hukuman mati. Akan tetapi peguam belanya membuat rayuan untuk dikurangkan hukumannya disebabkan kecacatan mental yang dialami sejak kecil. Hujahnya lagi, Harrison tak boleh membezakan antara baik dan buruk. Ditambahkan pula dengan penyalahan gunaan dadah dan alkohol. Benda ni menjadikan Harrison hilang pertimbangan dan tak sedar akan perbuatannya. Pada 28 April 1988, Harrison didapati bersalah membunuh dan berperlakuan jijik ke atas mayat. Dia dijatuhkan 6 hukuman mati dan penjara seumur hidup tanpa peluang untuk dibebaskan. Mengambil kira hujah peguam bela yang mengatakan Harrison ni mengidap kecacatan akal, hukuman mati hanya akan dijalankan selepas hukuman penjara seumur hidup tu dijalankan. Pelik tak? Dalam erti kata lain, Harrison akan merengkuk dekat dalam penjara seumur hidup tanpa menjalani hukuman mati. Korang faham tak? Pelik kan? Tak tahu macam mana abang-abang nak explain. Korang faham jelas ni. Semasa sesi perbicaraan, Harrison kelihatan tenang dan apabila hukuman dibaca kepadanya, dia macam tak faham apa yang terjadi. Sejurus selepas berakhir prosedi mahkamah, Harrison membuat request untuk sebuah patung Cookie Monster. Dia mengatakan yang Junior, salah seorang daripada personalitinya, tak boleh hidup tanpa patung tu. Selepas perbicaraan ni, ramai yang masih tak puas hati dan berusaha untuk mendesak mahkamah menjatuhkan hukuman mati ke atas Harrison. Dan selepas rayuan demi rayuan, akhirnya satu rang undang-undang diluluskan untuk mengenepikan beberapa kategori penyakit mental daripada hukuman mati. Salah satu kategorinya adalah kecacatan mental seperti Harrison. Sekarang Harrison dikatakan lebih mendekati dirinya dengan keagamaan. Dalam penjara, dia dikenali sebagai Marty, salah seorang daripada personalitinya. Dia peramah dan disenangi oleh pegawai penjara dan juga rakan-rakan banduannya. So, apa pendapat korang? Adakah dia layak dijatuhkan hukuman mati atas perbuatannya ataupun dia boleh dikecualikan disebabkan tahap mentalnya yang rendah? Adakah orang yang gila layak dikecualikan daripada hukuman mati? Share pendapat korang di bawah. So that's it for today guys. Terima kasih sebab tengok video Abang Boy sampai habis. Kalau korang suka dengan video ni, Abang Boy sangat-sangat appreciate kalau korang boleh belanja Abang Boy 1 like. Dan mungkin juga korang boleh consider untuk subscribe dan tekan bell notification button tu supaya tak terlepas video Abang Boy yang akan datang. So akhir kata, jangan nakal-nakal, be awesome, stay creepy. Assalamualaikum.